warga Indonesia, pesona Hawaii yang ada di Amerika Serikat gak hanya pantainya saja. Karena selain pantainya yang indah, ada satu tempat loh yang bisa membawa orang menuju surga loh. Namanya Haiku Stairs. Sebuah jalan setapak yang terdiri dari 3.922 anak tangga menuju ke sebuah bukit. Nah, saking tingginya nih keluarga Indonesia, tangga ini disebut bisa membawa orang menuju surga. Lihat saja tuh, ujungnya aja sampai gak kelihatan. Berada di pegunungan Oahu Kolau, wisatawan yang liburan ke Hawaii bisa merasakan sensasi menaiki Haiku Stairs atau tangga Haiku. Selain dikenal sebagai tangga menuju surga, Haiku Stairs juga disebut sebagai salah satu tangga paling mengerikan di dunia. Serem banget kan? Keluarga Indonesia, tangga Haiku ini dibangun tahun 1942 oleh pasukan Angkatan Laut Amerika yang difungsikan sebagai jalan untuk menuju kantor radio Haiku. Namun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tangga ini lebih sering dinaiki oleh para pendaki. Oh ya, tangga yang tadinya terbuat dari kayu terus diganti menjadi besi pada tahun 1950. Nah, karena dianggap berbahaya, tangga Haiku lalu ditutup untuk umum pada tahun 1987. Salah satunya nih, karena beberapa anak tangganya sudah rusak berat. Jadi sama sekali gak bisa dilewati. Meski ditutup, banyak wisatawan yang penasaran ingin mencoba menuju surga. Padahal, untuk bisa ke lokasi tangga Haiku, harus melewati hutan belukar. Tapi, demi melihat pemandangan indah dari puncak bukit di ketinggian 850 meter, segala rintangan dihadapi. Kebanyakan yang datang ke sini harus menyelinap di pagi buta demi menghindari para penjaga. Karena kalau ketahuan bisa kena denda $1.000 atau sekitar 13 juta rupiah. Tapi tetap dong ya, ada aja nih yang nekat memasang ayunan di ujung tangga Haiku. Bahkan jadi ajang selfie sambil main ayunan. Waduh, gak kebayang deh kalau sampai jatuh, bisa fatal tuh.